Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Cah Rantau. Kali ini saya mau siap-siap karena rencananya saat ini saya mau mudik dan ini lihatlah semua apa ini yang saya bawa. Cuma tas saja, dan ini tas, dan ada rencananya nanti ada barang bawaan kardus. Ini tasnya, dan ini kebetulan juga untuk perjalanan, walaupun saat ini puasa, tetap saya untuk persiapan kalau nanti masuk angin, saya memakai itu karena takutnya nanti kan daripada apa bisa dibatalkan, tapi semoga nanti kuat. Dan saya juga memakai ini fresh care, jadi anget. Dan kita untuk alat-alat kerja sudah saya masukkan semua. Ini ada sepatu, ada galon, saya taruh di dalam rumah semuanya. Dan untuk motor nanti rencana paling aku titipkan di rumah bos saya. Dan barang bawaan ini di rencananya bawa 2 kardus ini. Tapi ini ringan. Semoga saja nanti perjalanan mudikku nanti lancar. Dan ini sudah mulai berangkat mau mudik. Saya mau siap-siap mudik. Ini barang-barangnya. Kita mudik berempat. Wah, nggak kelihatan semua. Mudik, guys. Mulai dhisik, guys. Kita mudik. Semoga nanti perjalanan lancar. Jadi ini kita mau siap-siap mudik dulu. Semoga nanti perjalanan lancar. Dan saat ini saya sudah sampai di bandara. Ini di area drop seat. Saat ini saya sudah berada di ruang tunggu. Suasananya di sini lumayan sepi. Rame wes.
saat ini kita sudah setelahnya. Saat ini sudah keluar dan ini melalui lorong. Saat ini sudah sampai Jakarta dan kita menuju transit ke Semarang. Saat ini masih menunggu proses transit. Saat ini masih di terminal E5 Bandara Soekarno-Hatta. Perhatian, pelanggan batik LED88907 yang Kuala Namu Medan dipersilakan memasuki pesawat udara melalui pintu keberangkatan E6 dan kembali menunjukkan boarding pass kepada petugas dan awak kabin kami. Your attention please, customer batik ID H890, leaving for Kuala Namu Medan, please board the aircraft to get E6 and please on your boarding pass to our staff and cabin crew. Thank you. Saat ini mulai naik lagi dari Jakarta menuju ke Semarang. Kali ini menggunakan pesawat dengan tipe Airbus A320, masih tetap batik Air. Dan ini bagasinya.
Untuk saat ini sudah sampai di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. Untuk penerbangan dari Jakarta ke Semarang tidak mengalami keterlambatan dan mengalami tepat waktu. Saat ini adalah relief di Bandara Semarang. Oke teman-teman, saat ini saya sudah sampai di Semarang dan saat ini menuju ke kampung halaman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.